Halo guys, kita dari Dujenas. Kita akan ngebentuk. Ngobrol bareng sama talent bentuk dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim kreatif bentuk manajemen. Apa nih pertanyaannya? Oh, sibuk. Yang pastinya sekarang kita lagi sibuk single baru. Lagu baru lah. Terus sekarang kita juga lagi promo sinetron juga bareng-bareng sama Dujenas. Kalau Ajun sibuk apa? Ya sama. Bobby dulu. Oh, Bobby. Lagi sibuk syuting promo di anak band. Tentunya kita harus diberi kesibukan dengan hal-hal yang positif, bukan? Bener. Kita harus sering olahraga, makan makanan yang bergizi. Iya, pas sehat. Dan juga kita sering kumpul-kumpul untuk latihan musik bareng. Iya. Dan yang pastinya untuk saling menambah wawasan kita maupun di dunia musik. Dan di dunia seni peran. Goib. Di dunia goib. Pokoknya kita lagi jalan promo sinetron sama single baru, oke? Okay? Ya. Gitu, udah. Kadang mood dari kita aja, mau mental, mau apa, terserah kita aja mood. Kita aliran sesat kayaknya. Sama aliran listrik. Nggak, kita lebih ke pop alternatif. Iya. Jadi, biar bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Dujenas itu tadinya ada monkey-nya, terus monkey-nya nggak ada. Iya. Saya kira Dujenas itu berawal dari Ajun Adi Steven. Dan sekarang ada basis kita, Bobby. Dujenas Bo. Dujenas Bobby. Iya. Yeah. Pokoknya Dujenas itu Ajun Adi Steven artinya. Dan sekarang ada personil baru namanya Bobby. Ciri khasnya ya apa ya? Ciri khasnya ya. Sekarang kita tayang di SCTV. Iya. Yeah. Enggak bercanda kan. Steven ya, masing-masingnya beda-beda lah. Yeah. Seperti kan Adit drummer, Ajun gitaris, kadang juga drummer juga, kadang juga vokalis juga gitu. Jadi tergantung mood dari kita aja sih. Kita ciri khasnya sih sekarang kita lebih dikenal dengan band Papa Muda ya. Chicken Papa Vegetable. Muda. Bukan. Oh, bukan. Dan band Chicken Vegetable, ayam sayur. Iya. Yeah. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kalian akan mencintai karya-karya kita. Amin. Dujenas itu terbentuk di akhir 2011. Betul? 2011. Yeah. Kita rilis lagu pertama itu di 2012. Gitu ceritanya. Wah, waduh. Banyak rintangannya. Banyak rintangannya setelah vakum, break, beberapa sinetron juga. Akhirnya kita rekonsiliasi lagi ya. Waduh, berat banget tuh, Bang. Melakukan konsolidasi sekarang dengan cara mengeluarkan single baru yang berjudul tadi itu Cukup Dikenang Saja. Yang penting kita kompak sering ngobrol bareng gitu. Bakal booming sih. Karena ini menjadi soundtrack sinetron anak band. Jun. Kalau saya pribadi sih, saya sempat mimpi loh, Mbak. Saya sempat mimpi lagu ini kayak acara misteri dong loh. Jawaban. Lagu ini akan viral seviral-viralnya. Jadi ekspektasi saya begitu saya bangun ngelihat viewers viral. Begitu saya tidur, bangun lagi ngelihat viewers tambah viral. Pokoknya banyak didengar masyarakat Indonesia deh. Iya, suka dengarnya. Iya, intinya kita ngebentuk band ini berkarya juga buat masyarakat, yeah. Semoga masyarakat terima lah. Semoga band bisa bangkit lagi ya. Iya. Yeah. Amin. Iya, betul. Semoga anak band punya lapak lagi untuk mencari uang. Mencari selain uang mencari apa lagi? Mencari on air. On air kan enggak ada sekarang. Oh, mencari off air. On air dulu. Oh, on air dulu ya. Iya kan enggak ada acara musik sekarang. Benar. Ya. Jadi semuanya itu kan pakai hati apa ikut aku ya yang bareng sama Ica aku, ya. Oh iya, terus yang single pertama jadian. Terus ini cukup dikenang saja. Yeah. Semuanya dong, baby. Ayo, karena ada lagi beberapa cuman belum di aplikasikan aja. Iya. Yeah. Cukup dikenang saja. Sebelum dia masuknya pas di sini. Iya, soalnya masuknya pas di sini. Ajun.
Kalau menurut aku sih semuanya punya favorit ya. Semuanya saya suka. Ini benar-benar proses yang luar biasa sekali dari kita 2011 sampai sekarang itu kan pengerjaannya itu benar-benar serius dan dilakukan dengan orang-orang yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Saya suka lagu Jadian, terus suka lagu Ikut Aku, terus Cukup Dikenal Saja, dan yang terakhir itu semuanya namanya. Dan yang terakhir aja semuanya. Ya cukup kadangnya pertanyaannya salah satu. Yang terakhir Seperti Mati Lampu. Itu nazar. Oh, salah. Ya. Hey, Seperti Mati. Intinya doain aja supaya The Junas sukses singlenya. Kalau saya karena single pertama Jadian. Itu yang bisa mengangkat Junas Manggi bisa menjadi sekarang ini. Kayaknya hari-hari terus berlalu ya. Terus tergilas oleh waktu. Begitu sulit. Kayaknya. Ya semua orang kan itu pasti punya pengalaman di masa lalu atau semuanya. Ya, cukup dikandang aja masalah lalu yang bikin kita mungkin masih kepikiran sampai sekarang. Iya. Yang tak lekang oleh waktu pernah menancapkan duri tajam. Jadinya aja. Jadi puisi. Cukup dikenang saja, nggak usah lah itu lu. Dibahas-bahas lagi ntar berantem. Yeah. Mending dikenang aja. Betul-betul. Bocorannya. Bocor halus, bocor. Apa bocorannya, guys? Iya, bocorannya pasti inilah seorang apa? Pasang kekasih, tiba-tiba ditinggal sama perempuannya, udah kayak gitu aja kan, dipocorin semuanya kan. Spoiler jadi. Intinya kita syuting di Ancol. Ancol. Dan di Ancol ini benar-benar keren sekali ya, setelah pandemi. Lo kenapa pada ketawa sih? Orang gue lagi jawab pertanyaan juga. Setelah pandemi kemarin, 3 bulan ini banyak tempat-tempat favorit baru di Ancol. Iya benar-benar, luar biasa. Udah kayak di Bali aja. Jadi kalau kalian mau liburan ya di Ancol ini tepat sekali karena banyak tempat baru di sini. Jadi mete itu memang. Harapan saya semoga The Junas Manggi bisa punya album baru. Iya. Yeah. Album maksudnya kan kemarin kan ngeluarin single terus. Mudah-mudahan dapat bisa menghasilkan album dan lagu yang terbaru ini bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Kalau saya sih harapannya nggak usah muluk-muluk ya. Takutnya nanti misalnya kita berharap tinggi banget, tapi realitanya nggak sesuai dengan harapan. Tadi kata lo apa? Mimpi bangun viewersnya banyak, tidur lagi. Ini kan beda pertanyaan. Jadi itu sama aja jatuhnya. Menurut saya sih yang dasar dulu aja. Oke. Semoga kita bisa kompak, kita bisa bekerja bareng-bareng nih, tanpa mengenal rasa lelah. Amin. Dan yang penting serius dan komitmen. Semoga The Junas long last. Okay. Long last. Mantap. Yang penting cuan nih. Yang penting cuan. Gacor. Ini kan? Belum ditanya. Sama aja. Sama. Selamat datang di Tebak Lagu. Kita akan menebak lagu-lagu yang akan diberikan oleh tim kreatif bentuk. Ya udah enggak apa-apa. Aduh, siapa nih? Gua taunya penyanyinya nih. Tuh. Ya. Tadi duluan. Gua penyanyinya aja lah. Maroon 5, Payphone. Bukan. Ayo terus. Bukan. Kamu apa judulnya? Aduh, Dengerin dulu. Tunggu ya, sampai kelar ya. Sampai ada liriknya. Saya mau banget. Boleh. Ayo bentar lagi. Bentar. Aduh, apa sih ini? Animal. Bukan. Like Jagger. Iya benar. Aju. Gue sih diam-diam aja sebenarnya. Biarin yang salah-salah dulu jawab. Dangdut. Move Like Jagger. Iya. Kurang lengkap Move Like Jagger. Us. Adit. Ya. Hey, Noah, baru aku. Waduh. Gampang. Anak band sekali Anda. Dulu kita pernah manggung bawa ini sih, Bek. Iya. Di Lampung. Aduh.
ungu seperti yang dulu. Oh iya. Ini skornya berapa nih? Ini masih 2-2. 2-2. Harry Style. One Direction. Ya judulnya. Gua enggak tahu judul One Direction. Tahu. Burung puyuh. Story of my life. One Direction. Jago lu. Ya kan gue Zain Malik, Iwan. Udah nih kan, baru aku. Belum. Eh bukan deh. Ayo lagi sih. Oh, sering. Armada pergi ke Armada. Iya kok. Adit sempat gue kira suruh aku. Gokil Adit dapat 2 juta ntar lagi nih. Ah, I'm yours. Betul. Siapa yang nyanyi? Ah. Enggak ada disuruh. Ayo. Gua dari tadi 2. Ayo. Jason Miras. Iya. Miras minuman. Dewa. Apa judulnya? Kangen. Waduh. Wes sama skor kita nih. Empat sama. Aduh. Apa? One mulu. One abut. Dan kok angkat tangan aja. One Ok Rock ya, One Ok Rock. Eh. Second hand serenade. Apa sih? Oh, second. Yeah. Oh iya. Judulnya. Tuh. Story of the year ya? Story of my life. Bukan. Bukan. Second hand bener kan? Iya bener. Oh. Aduh. Recent. Apa sih? Bukan ya? Oh iya. Gue boleh search ya? Bisa. I am trying. Once upon a time. Bukan. Before tonight. Apa sih? Fall for you. Oh, fall for you aja. Enggak, gua enggak setuju. Oh, enggak. Akhirnya dapat poin. Terakhir. Belum ini nih. Mahen. Pura-pura lupa. Iya, betul. Weh. 4-4-1-1 ya. Dinas Bangki jadian siapa? Gua Padit duluan. Wah, ya Allah. Gua dapat 2 juta. Halo, kita dari The Junas, kita akan cerdas cermat ala bentuk. Kita akan menjawab pelajaran zaman sekolah pada waktu dahulu. Iya, gambreng. Dahulu kala, once upon a time. Gambreng. Hah? Lagi. Om Pimpala Yung Homreng. Nah, jadi sendiri gua Homreng sendiri. Iya. Gambreng. Gua sama lu ngapain? Gambreng lagi. Oh. Kan keluar ya? Nah, udah. Gua mesti pen. Kaju nama Gobi. Nah. Rado. Siap ya? Oke. Ini hadiahnya apa nih? Kalau gua itu serius. Apa belnya apa dulu? Bel kalian apa? Tot. Kita beri pen. Tit. Iya, dah. Tot sama Tit. Tot. Okay. Siapa yang pertama? Tit. Rumah Gadang. Gila. Dia anak IPA. Ada duit lo. Ayo. Tit. Hai. Lampung. Itu gajah, Ajun. Lempar. Why kambas ya? Lempar gimana sih? Lempar lagi. Gimana, Dit? Gua ngarang aja nih. Tot. Bukan, Dit. Ayo, Dit. NTT. Bukan. Udah, ujung pulau. Ujung pulau. Iya, bener. Biru kan? Dulu. Tot. Perairan. Satu-satu ya. Tot. Kamu sudah cinta. Ingin ngasih pertanyaan malah ketawa. Samudra Hindia. Ya. Dan? Salah nih. Iya benar. Samudra Atlantis. Salah. Tot. Apa? Samudra Hindia Pasifik. Ya. Wih, 2-1. Tip. Untuk mencegah erupsi. Tot, mencegah abrasi. Wih, tuh anak sekolah temen gua. Gua udah lama lulus. Tot, Megdi.
14.05. Tiga dua. Tot timur. Ya betul. Iya. Sama ya. Dim baik. Tot Atom, Iya betul. Acang tuh, gua tahu. Ini pada tua-tua semua nih masih nempel nih. Baru lulus sekolah lu masih ingat. Tit. Dia Thomas Alva Edition. Betul. Ah, gua kagak dikasih jawab udah. Tot carnivore. Tot ayam. Iya benerin. Iya. Tot Jawa Tengah. Tot sendi. Sendi. Ya. Kan gua siapa duluan? Sini. Tot kupu-kupu. Curang ya. Begitu tot langsung jawab kan. Halo guys, selesai sudah pertanyaan dari Bentuk Manajemen. Dan jangan lupa subscribe di Bentuk Entertainment, nyalain loncengnya supaya tahu update terbaru dari Bentuk Entertain. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Yeah, like, share, and subscribe. Like.